Assalamualaikum, YouTube. Jumpa lagi di channel Jurus Digital. Di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja? Oke, okay, kali ini saya akan memberi tutorial cara membuat grafik di Excel, Microsoft Excel. Gimana caranya buat grafik? kali ini saya akan coba buat grafik sederhana saja ya di sini ada ni uh, ulangan grafik ulangan ke ke satu dua kita coba ya ulangan satu sampai sepuluh Lalu ada nilai. Nilai siswa bagus misalnya. Ini adalah grafik nilai siswa bagus. Kita kasih misalnya pertamanya 50, 65, 75, 80, 75. 90 85 65 75 90 ya. Misal ini adalah nilai siswa bagus ya. Nah, pertama-tama kita akan membuat grafiknya ya. Pertama kita insert taruh di sini kursornya insert biasanya kalau grafik seperti ini seperti ini ya garis dengan marka akan tampil kosong seperti ini lalu kita bisa klik kanan ya format nah, kita ambil select data select data di sini Sini ada legend dan ada horizontal kita add. Nah ini series name, series name kita ambil nilai siswa bagus ya. Kita tulis nilai siswa bagus. Lalu untuk seriesnya kita hapus. Lalu kita pilih dari sini ke sini. Nilainya kita pilih. Nah, lalu klik OK. Oke, OK. nah ini sudah ada ya grafik nilai siswa bagusnya ya. Lalu kita ingin merubah bagian horizontal ini menjadi ulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik kanan, select data. Nah, ini bisa diedit. Edit kita range. Karena ini sama jadi tidak ada perubahan ya. Oke, okay. maka akan 1 2 3 4 5 9 10. Jadi 1 nilainya 50 seperti itu. Kemudian kita akan masukkan keterangan di X sumbu x dan sumbu y-nya ya. Caranya adalah kita add chart element di pojok kiri atas ada add chart element ya. Kita coba masukin axis axis titles. Nah, ini kita kasih horizontal. Horizontal di sini adalah ulangan ke lengan ke ya eh ke salah ke satu ke ketiga lalu untuk vertikalnya kita tambah juga aksis titles vertikal ini nilai nilai nah seperti itu maka selesailah grafik di Excel mengenai nilai siswa bagus di ulangan pertama sampai ulangan ke-10. Terlihat di sini grafik naik turun kondisi nilai si siswa bagus ini. Mungkin sederhananya membuat grafik di Excel adalah seperti ini. Jika ada pertanyaan atau modifikasi lain dari grafik di Excel, silahkan komentar di bawah. Nanti mungkin akan saya coba buatkan tutorialnya. Dan jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian untuk selalu mendapat notifikasi dari Jurus Digital. Silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.